Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki. Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, kalian boleh klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kita gasin sampai 5000 subscriber. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas beberapa player atau young player, player muda, pemain muda yang telah dikeluarkan oleh Konami, atau kalian bisa cek di PES Master atau database eFootball, teman-teman. Di sini untuk player-player muda yang gue akan nggak bahas semuanya karena banyak banget. Yang gue bahas adalah player-player muda yang memiliki rating di atas 95, teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di layar itu ada Kylian Mbappe dengan 99. Ini adalah max rating semuanya. Ada Erling Haaland, ada Dles, dan ada Pedri dengan 97, dan kipernya itu Donnarumma, ada Kai Havertz, ada Vlahovic, dan pemain dari Bayern Munchen, Upamecano, teman-teman. Nah, di sini kalau misalnya kayak Kylian Mbappe dan Haaland, itu gue nggak kaget sih dengan rating yang segitu. Cuman yang gue nggak tahu, mungkin gue nya yang nggak tahu, teman-teman, dengan player ini, yaitu Vlahovic dan juga Upamecano, player dari Bayern Munchen ini. Oke, di sini gue nggak bakal bahas semuanya. Yang gue mau lihat statistiknya itu cuman dari Kylian Mbappe, terus Haaland, dan juga Kai Havertz, teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat statistik yang pertama dari si Kylian Mbappe ya. Kita bahas satu-satu nih, teman-teman. Oke, yang pertama itu adalah Kylian Mbappe. Di sini kalian bisa lihat Kylian Mbappe itu memiliki rating 99, dan dia itu max levelnya sampai level 30. Dia kalau nggak salah 91 sebelum levelnya dinaikkan. Sini gue sudah compare ke level 30, yaitu dengan rating 99. Untuk pemusiannya bisa kita lihat, untuk ditaruh di RWF dan LWF itu 101, dan untuk striker dia 99, dan untuk AMF itu dia 100, teman-teman. Dan bahkan Kylian Mbappe ini juga bisa ditaruh di RMF dan LMF, agak mundur lagi cuy. Dan CMF juga bisa, DMF 92. Cuman di sini lebih bagus ditaruh di LWF, RWF atau striker, dan AMF juga cukup bagus ya. Oke, di sini untuk usianya itu 23 tahun. Sialan, dan tendangan kaki-kaki terkuatnya adalah kaki kanan cuy. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk statistiknya, si Haaland ini memiliki kecepatan 93 dan percepatan 92. Ini gue masih kurang paham cuy, antara kecepatan dan percepatan itu 93 dan 92. Sedangkan untuk tembakannya itu kesadaran menyerangnya 88. Kalau kalian disitu lihat tulisannya mati, kesadaran itu adalah kesadaran menyerang offensive awareness itu 88, dan penyelesaiannya itu 88, tajuknya itu 74, tempat menendangnya 74, dan tendangan kriting atau kur atau lengkungannya itu cuman 77, teman-teman. Di sini gue masih kayak bingung aja kalau dengan rating 99 tapi kesadaran menyerangnya cuma 88 cuy. Mungkin ini gue nggak ngerti gimana database dari eFootball itu nge-compare-nya itu seperti apa, atau memang ini belum fix atau bagaimana, gue juga nggak tahu. Nah, di sini untuk menggiring bolanya itu kontrol bolanya 87, menggiring bolanya 92, dan kepemilikan yang ketatnya 87, dan passingnya untuk low passing 79 dan passing jauhnya 76, teman-teman. Nah, di sini untuk kekuatan tendangnya cuma 80 dan melompatnya 75, kontak fisiknya 77, keseimbangannya 86, dan daya bertahannya itu 83. Di sini ada lainnya itu penggunaan kaki lemahnya 3 itu bagus ya. Itu kalau misalnya di PES Mobile 2020 lainnya ini bentuk tubuhnya atau bentuk fisiknya ya, teman-teman. Kekuatan kaki lemahnya itu 3, akurasi kaki lemahnya 3, pembentuknya itu 3, dan cederanya, retensi cederanya itu 2. Nah, di sini kalau misalnya gue mau ngebahas dari kecepatannya dengan overall rating 99, kecepatannya cuma 93 dan 92 cuy, apalagi kesadaran menyerangnya cuma 88.
Nah, di sini mungkin belum fix ya apa yang sudah dikasih di database dari eFootball. Mungkin nanti linknya gue bisa taruh di deskripsi, kalian bisa cek sendiri cuy, bahwa ini emang benar-benar segini ratingnya cuy. Ini sudah gue level 30 kan, gue up ke level 30, tapi kecepatannya atau kesadaran menyerangnya bisa kalian sendiri cuman 88 dan nggak ada yang 90 cuy. Yang 90 cuman menggiring bola, terus apalagi yang 90, kecepatan dan percepatan cuman itu doang cuy. Yang 90 ini sangat-sangat nggak worth it sih dengan overall rating 99. Okay, selanjutnya kita coba lihat di bocah ajaib ya si Haaland. Di sini usianya 21 tahun. Terus kalau misalnya belum di up levelnya itu dia cuman 88 teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kita sudah up sampai level 39, dia overall ratingnya adalah 99, usianya 21 tahun dan kekuatan kakinya adalah kaki kiri. Nah, di sini bisa kita lihat untuk pemosisiannya ya. Untuk striker dia 99, enggak ada ya kayak Mbappe tadi bisa menyentuh angka 100. Jadi dia memang benar-benar memang harus ditaruh di striker sih kalau si Haaland ini cuy. Ya, kita tahu sendirilah di PES Mobile 2021 juga Haaland ini memang pemburu gol ya, ya. Memang jadi harus ditaruh di striker cuy. Oke, next ini kita lihat untuk overall ratingnya atau atributnya. Kecepatannya ada 89 dan percepatannya cuma 76 cuy. Kan sangat kalau kita bandingkan dengan si Mbappe tadi, ini sangat-sangat nggak worth it cuy. Terus juga kesadaran menyerangnya cuma 84, Mbappe tadi 88 dengan rating 99 juga. Penyelesaiannya 86 dan bisa kalian lihat di sini lengkungannya cuma 69. Terus akurasi nendangnya atau tempat menendangnya adalah akurasi menendang ya cuma 71 cuy. Dan rata-ratanya itu cuman kayak menggiring bolanya cuma 74, padahal Haaland ini salah satu penggiring bola, striker penggiring bola yang bagus loh. Passingnya sangat jelek sekali, terus kekuatan tendangannya, nah di sini masih masuk akal sih menurut gue untuk kekuatan tendangannya terus 93, tapi biasanya kalau di PES Mobile 2021 kekuatan tendangnya itu 99 cuy. Ini sangat-sangat menurut gue nggak worth it ya. Terus di sini bisa kita lihat untuk melompatnya 89, kontak fisiknya 85 dan daya tahannya 75 dan keseimbangannya 63. Nah, ini juga keseimbangannya sangat jauh banget. Dan untuk wujud fisiknya, kekuatan kaki lemahnya 1, akurasi kaki lemahnya 3, membentuknya 3 dan retensi cederanya tuh 1 cuy. Ini benar-benar kayak menurut gue memang bukan ini sih, bukan rating yang sebenarnya sih. Ini belum fix apa yang sudah dikasih di data eFootball database. Nanti gue taruh linknya di deskripsi, kalian bisa cek sendiri. Enggak masuk sih menurut gue sih dengan rating sendiri, dengan overall 99 terus atributnya seperti ini enggak banget cuy. Apalagi kalau bisa kita lihat di sini untuk tembakannya sendiri tuh sedang menyerang cuma 84 segorang Haaland dengan gaya permainan pemburu gol, kesadaran menyerangnya cuma 84 cuy. Ini kayak CMF menurut gue. Kalau misalnya kesadarannya 84 tuh kayak CMF cuy, kayak kalau gue pakai di PES Mobile 2021 tuh kayak Gerrard lah ya, kayak Gerrard box to box teman-teman. Okay, selanjutnya yang mau gue lihat lagi tuh adalah Kai Havertz. Di sini Kai Havertz itu levelnya juga sampai 39. Gue lupa kalau misalnya dia belum di max level kan kayaknya cuma 85 atau 86, gue lupa. Terus max ratingnya tuh 95 teman-teman. Nah, di sini untuk pemosisiannya dia lebih cocok ditaruh di AMF atau CMF ya kalau menurut gue. Buat ditaruh di RWF dia juga bisa, di DMF kurang bagus juga. Jadi paling bagus emang di AMF sih si Kai Havertz ini. Usianya 22 tahun dan kekuatan kakinya adalah kaki kiri. Nah, di sini kita bisa lihat untuk atributnya, untuk kecepatannya ada 85 dan sedangkan percepatannya cuma 77. Di sini kita lihat posisi AMF, kesadaran menyerangnya cuma 83, penyelesaian cuma 82, terus
akurasi tendangannya 72 dan tendangan melengkungnya cuma 79, teman-teman. Yang gue mulai di sini adalah passingnya ya. Di sini kalau bisa kalian lihat di layar ada tulisannya itu lewat, itu adalah passing. Untuk passing rendahnya 86 dan tiket lontengnya itu atau operan jauh itu 80 aja cuy. Sedangkan untuk kontrol bolanya rata-rata 87, cuman kepemilikan yang ketatnya atau pertahanan bola di kakinya 85. Oke, gue nggak mau terlalu ngebahas lebih lanjut, cuman menurut gue ini sangat-sangat nggak worth it, teman-teman. Di mana kita bisa lihat di Haaland dan Mbappe itu posisinya adalah striker. Dia hanya memiliki kesadaran menyerang kayak Mbappe cuma 88, padahal overall ratingnya itu 99. Dan juga si Haaland itu overall ratingnya 99, kesadaran menyerangnya cuma 84, padahal dua-duanya adalah pemburu gol, cuy. Jadi itu tadi beberapa pemain-pemain muda yang bakal ada di eFootball 22, teman-teman. Cuman ini mungkin atributnya belum fix sih menurut gue, cuy. Dan juga yang gue bingung tuh mengenai bintang ini. Katanya kalau misalnya di bintangnya di atas 95 itu bakal jadi bintang 5, kalau di bawah 95 katanya bintang 4. Nah, patokan untuk bintang 5 kalian bisa lihat di sini ya. Untuk Donnarumma nih, Donnarumma 96, bintangnya bintang 5 cuy. Sedangkan Pedri 97, bintangnya hanya bintang 4. Ini patokannya sebelum di max rating atau sesudah di max rating. Nah, kalau misalnya patokannya sebelum di max rating, seperti Haaland itu bintang 5 setelah di max rating 99, tapi kan sebelum di max rating dia cuma 88 cuy. Tapi di sini di database itu dikasih bintang 5, sedangkan Pedri hanya bintang 4 cuy. Ini benar-benar sangat membingungkan. Tapi Pedri itu dia levelnya sampai 52 level, berarti dia sekitar 83 ya mungkin ya. Oh, berarti gue bisa simpulkan ini mengikutin rating sebelum di up. Jadi kalau misalnya dia 85 ke bawah sebelum di up, dia bakal menjadi bintang 4. Dan kalau misalnya dia 85 ke atas, dia bakal menjadi bintang 5. Karena patokan gue di Haaland tadi cuy, Haaland itu cuma 88 ketika belum di up levelnya, tapi dia di sini bintang 5. Sedangkan si Pedri 97 itu bintang 4, tapi kan di sini kalau gue lihat levelnya itu dia 52, otomatis dia pasti di bawah dari 85. Untuk mencapai 97 itu butuh 52 level, itu berarti emang sangat-sangat jauh sekali gitu loh. Kalau kayak Havertz nih kalau nggak salah 86 atau 87 gitu cuy. Kalian bisa lihat aja sendiri nanti di database eFootball yang linknya bakal gue taruh di deskripsi. Oke, teman-teman, gimana menurut kalian tentang pemain-pemain muda ini? Siapa aja yang bakal kalian incar buat squad kalian di eFootball 22? Kalian bisa tulis kolom komentar di bawah, dan kalian mungkin bisa kasih pemikiran kalian apakah atributnya itu memang benar-benar cocok dengan overall rating 99 yang tadi gue lihatkan di si Haaland dan Mbappe. Dari kesadaran menyerangnya aja deh, kesadaran menyerangnya si Mbappe 88, sedangkan Haaland cuma 84, padahal keduanya adalah striker cuy. Kalau misalnya di PES Mobile 2021 itu 99 cuy, kesadaran menyerangnya sudah valid banget sih itu cuy. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Buat kalian yang baru saja bergabung channel ini, kalian boleh klik di tombol subscribe yang ada di bawah. Kita gasin sampai 5000 subscriber. Oke, gue Bang Kiki dan see you next video.